biasa aja. Ya kalau misalkan 10.000 yang demo ketular satu masih wajar lah Pak, namanya itu ada kodrat dari yang kuasa ya. Ya mati hidupnya manusia kan dari Allah, sakit juga dari Allah, semua dari Allah, susah. Yang penting mah tinggal peraturannya dari pemerintah. Ya katanya pakai masker semua. Iya, infrastrukturnya juga nggak jelas Indonesia. Orang suruh lockdown, dikasihnya kuota, banyak yang nggak punya HP. Ada yang sesempletan ke pohon, ada yang nggak punya sinyal, coba dipikir. Iya terus lagi, kalau kita mau mengembangkan pendidikan, lihat aja di acara televisi semua tiap hari. Kalau nggak dangdut bola, bola sinetron, terus kapan anak kitanya sekolahnya? Biar bodoh tuh anak kita-kitanya. Pusing ya Pak, udah pusing ini Pak. Iya, kalau saya benci, benci sama siapa? Musuh juga nggak jelas, musuh saya nggak kelihatan juga, musuhnya siapa? Iya. Pusing Pak, sebenarnya mau pindah ke negara-negara mana saya? Yang punyanya Indonesia. Iya. Ketelimbang, jadi ketelimbang sekarang Pak. Hidup di Indonesia ini ketelimbang. Pak Jokowi, saya ketelimbang beneran. Aduh. Ya mau bagaimana coba? Ya semoga Pak Jokowi nggak marah saya ngomong ya. Kenyataannya aja. Iya, coba dokter-dokter buktikan coba. Saya pengen tahu tuh mana. Jelak sih. Orang kemarin demo, nggak ada yang kena corona. Ada yang kena stroke katanya corona. Ada yang ketabrak motor katanya corona, hoak-hoak doang. Oh, iya. Bingung, bingung lah, bingung. Jadi menyingkapinya bingung harus bagaimana. Saya punya teman juga ribuan, perasaan masih alhamdulillah pada selamat. Selama COVID-19 ini terjadi, ditakutkan dan sebagainya, alhamdulillah tidak ada yang kena penyakit. Ya kalau misalkan mengek asma itu mah udah dari dulu gak ada. Paling kena penyakit angin duduk dan sebagainya dari dulu gak ada. Iya, pegel Pak. Apa kurang keras saya ngemuluk ini, gitu lagi. Iya, pusing. Ya kalau corona itu manusia apa benar? Saya buang greget itu. Sama corona itu apa corona-corona itu? Dari zaman dulu. Ya walaupun ada gitu ya. Ya jangan terlalu seperti inilah pandemik apa Pak. Ya pakai masker, udah. Iya, harus gimana lagi lah, katanya PSBB ini, waduh, sudah banyak keramaian, semua rame, pasar rame, mall rame, coba orang demo rame lah, sekolah kok ditutup, aneh kan, aneh sih, emang bener. Ya gimana, coba nggak aneh, coba Bapak bayangin kalau Bapak jadi saya sebagai pemimpin, Bapak jadi saya, kan aneh. Iya, pasar dibuka, sekarang kan mall dibuka, orang kerumunan banyak, nggak ada yang mati, biasa-biasa aja lah, kenapa? Sekolah masih lockdown aja Pak. Ya tapi sayanya mohon maaf Pak. Iya bukan saya menantang pemerintah. Cuman bingung saya harus gimana coba. Iya. Katanya ada dengar-dengar lagi. Kalau yang gak disuntik katanya mau didenda lah begini. Pegel. Iya emang negeri ini punya pemerintah doang. Tanya negeri ini punya rakyat. Usilah. Pusing ya Pak. Iya coba sih Pak Wali Kota semua tuh gimana tuh caranya. Aduh pusing nih udah. Udah pusing. Iya. Online. Udah seruat. Seruat, iya seruat lah, bislah, onon belah, Pak Pemerintah, harap hormat, bingung, orang hormat, bingung, iya enggak hormat, Bapak itu presiden saya, kalau saya hormat juga saya bingung, iya, orang kejadiannya di negeri ini begini, bingung jadinya, harus bagaimana, bislah pualang, enggak sih, wassalamualaikum.